Hari ulang tahun memang menjadi momen yang membahagiakan dan setiap orang memiliki caranya tersendiri untuk merayakan pertambahan usianya seperti yang dilakukan Amar Zoni. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23 tahun, Amar Zoni sengaja merayakannya bersama anak-anak penderita kanker di Yayasan Rumah Singgah Anyo yang berada di kawasan Jakarta Barat. Canda tawa bersama sejumlah anak-anak penderita kanker pun semakin memeriahkan perayaan ulang tahun Amar yang digelar secara sederhana di Ramadan kali ini. Kita hari ini konsepnya itu sebenarnya berbagi kebahagiaan lah di bulan Ramadan inilah untuk mereka-mereka semua, karena kebetulan hari ini juga ulang tahun dia. Tempat tua sih. Itulah. Kamu gembira gak? Gembira. Gembira? Kok diem aja dia tadi? Dia diem aja dia tadi. Kamu gembira gak? Kamu seneng gak? Senang, Mbak. Senang katanya, senang makan-makan. Senang ya, iya. Coba. Keputusan Amar yang ingin merayakan hari ulang tahunnya bersama anak-anak penderita kanker, rupanya bukan hanya dikarenakan ingin berbagi bersama anak-anak, namun juga dikarenakan Amar memiliki pengalaman tersendiri seputar penyakit kanker yang telah merenggut nyawa sang ibunda tercinta. Karena sebenarnya mama saya meninggal waktu itu karena kanker. Mama saya meninggal waktu itu karena kanker leukemia, kanker darah. Dan ya alhamdulillah di bulan ini saya dapat kesempatan untuk bisa main, berkunjung, ketemu langsung sama anak-anak yang dari kecil udah kena penyakit ganas itu kan. Ya saya ingin silaturahmi aja sih, silaturahmi dan mengenang dan cerita-cerita sharing-sharing di sini, banyak banget dapat pelajaran. Semoga di umur saya 23 tahun ini, ya saya semangat saya juga sama seperti mereka. Semangat saya dan kedewasaan dan pastinya kebahagiaan lah. Coba lihat di mereka semua. Semuanya pada seneng loh mereka semua. Biarpun dia mereka semua dapat ini. Iya, biarpun dia mereka punya penyakit ada menderita itu. Tapi mereka semua santai aja. Kenapa kita yang normal, yang sehat, kadang-kadang suka nggak mensyukuri, nggak ini segala macam. Dan termasuk saya pribadi ya, termasuk aku juga loh. Enggak, bener lah. Termasuk saya pribadi juga kadang-kadang suka nggak. Nggak ini. Dan disinilah kita ngeliat bersyukurnya. Yeah.